ketemu lagi dengan Miss Caca. Nah, di kesempatan kali ini Miss Caca mau menjelaskan kegiatan yang akan teman-teman lakukan. Kegiatannya itu yang pertama, teman-teman akan bermain peran. Teman-teman akan melakukan bermain perannya itu bersama mama papa atau bersama adik kakak di rumah menjadi pengungsi banjir. Nah, tadi kan Miss Caca sudah sebutkan ya benda-benda apa saja yang dibawa saat banjir dan hal apa saja yang dilakukan saat terjadi banjir. Nah, teman-teman nanti bisa lakukan di rumah, bermain peran sederhana di rumah. Lalu kegiatan yang kedua, teman-teman akan mengklasifikasikan benda-benda yang teman-teman perlu siapkan saat terjadinya banjir dan benda-benda yang harus teman-teman bawa saat pergi mengungsi. Nah, teman-teman yang ketiga itu teman-teman akan menyusun huruf menjadi kata yang sesuai pada gambar. Misalnya ada gambar obat, teman-teman harus menyusun huruf satu-satu menjadi kata obat. Ya teman-teman semua, selamat mencoba. Miss Caca tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman.